Gua basokan lo anjir. Mampus. Mati gak lo? Ngaco aja dah mau datang ngaco anjir. Bro, ketemu lagi bersama gua Ricky Raman dan di game GTA 5 nya ya bro. Oke, dan sekarang gua bakal lanjutin lagi GTA 5 zombie nya ini ya bro. Dan kemarin itu kan gua habis ngeloot ya kan, banyak sekali gua ngeloot ya bro. Dan sekarang gua kemarin itu ternyata nggak kesep kambing sekali ya. Dan sekarang ini gua udah ngeloot lagi tuh banyak sekali. Dan tadi di tempat lain juga gua udah ngeloot sebanyak itu juga ya bro. Dan di sini gua langsung, kenapa gua opening di sini, karena itu ada ambulans ya bro, ada ambulans di sini ternyata ya. Oke, langsung saja kita inventory dan membuat memperbaiki motor itu, mobil itu. Nah, vehicle repair kit ya. Kita bakal membuat ini ya bro. Oke. Jadi kita bisa memperbaiki ini, ambulans ini. Jadi kita bakal bisa bawa ini ya bro. Tadi gua mau openingnya di rumah ya bro. Bukan di rumah sih, di base camp kita gitu ya. Jadi tapi gua ngelihatnya ada di sini ya kan. Ya udah, gua perbaiki di sini dulu. Oke, wih. Oke, kita perbaiki dulu. Semoga nggak ada kambing-kambing berlalu. Soalnya sudah gua bantai di sana tadi ya. Oke. Sip, mantap. Udah bisa, Pak. Udah bisa ya, bro. Udah bisa, boy. Widih, yes. Akhirnya kita bisa ya, bro. Bisa mendapatkan ambulans. Soalnya ambulans ini bisa bawa banyak orang, coy. Oke, kita langsung saja add friend ini. Nah, sebelah sini ya, dekat ya. Lah, ini ada mobil merah kambing. Ada mobil merah. Please lah. Sebelah mana dia ya? Sebelah mana ya? Gua lupa deh, kemarin itu kita di sebelah mana ya, bro? Rumah yang, oh, pintu belakang ini. Gua kira tadi ada yang nembak, coy. Oke, kita jalan ke sana deh. Soalnya gua kurang orang nih. Soalnya gua lupa kemarin itu loh. Di mana ya gua yang mau pindah base camp itu ya bro? Soalnya gua itu naksir tuh rumahnya itu loh. Enak tuh, kita bisa pindah lagi ke sana ya bro. Oke, gua hampirin dah nih. Mana dah nih orang? Yang merah-merah ini ya. Oke, kita keluar mobil dulu. Gua sayang sama itu. Ini nih. Tak bisa bicara lagi saya. Kita looting, sip, mantap. Dia kok nggak respon ya? Gua kira tadi mereka mau ngajar kita ya bro. Ternyata mereka diam di mobil, ngebug, kampret. GTA 5 zombie. Banyak bugnya dah. Gua kesel banget dah. Ini kok gua tandain di mana ya? Oh, gua tandain di survivor ya. Nanti kita ke survivor sebentar dulu deh. Gua mau lihat-lihat rumah dulu dah. Tapi nanti gua, nah, ini bagus nih rumah nih. Oke, gua tandain dulu deh. Kita mungkin bakal punya rumah di sini ya, bro. Oke, gua tandain di situ. Terus kita bakal ke sini, nggak usah pakai tanda deh. Soalnya gua mau ke sini nih, nih. Kayaknya rumahnya bagus nih ya, bro. Kita jadiin base camp, tapi nanti kita pakai helikopter dulu ya. Soalnya gua nanti ambulannya gua amanin dulu. Terus kita menjemput prank ini. Terus kita bikin base baru gitu ya bro. Soalnya gua mau bener-bener base-nya bener-bener luas gitu ya bro. Nanti juga kita bakal jemput pasukan elit. Tapi nanti ada deh gua bilang ya, kenapa pasukan elitnya nggak bisa ini ya. Kalau kalian penasaran silahkan nonton video ini sampai akhir video ya. Oke. Ini kita bakal lurus dulu, terus belok kanan di baju. Oke, mantap. Oke, nah kok ada teman ya? Bodo amat lah. Oke, bukan itu kayaknya misi dah. Aduh, lu ngebug ya bro. Ini gua malesnya ini loh. Kampret dah, bisa ngebug gitu loh. Nggak ke-save. Itu gara-gara gua masukin mod baru kemarin itu. Nggak save-an yang gua kemarin main, nggak ke-save kambing dah. Hilang semua, itu masalahnya, hilang semua, bukannya hilang sedikit gitu loh. Tenda gua di sana nggak ada lagi. Aduh, kok jadi marah-marah gua ya. Oke, aduh, teman-teman gua diserang para zombie nih, bro. Waduh, gua harus selamatin ya. Soalnya gua udah sampai nih di tempat TKP-nya para survivor, teman-teman gua. Jadi gua harus nyelamatin mereka nih ya, bro. Wah, kambing. Mana lagi nih? Udah semua nggak? Ah, kampret dah. Jangan kesini dong.
Mana lagi nih? Oke, ini gendut nih, ada nih. Oke, kita ubah kamera dulu. Mana nih ada running zombie, anjir. Ada zombie pelari. Zombie pelari. Oh, ini dia. Zombie pelari. Oh, kambing. Udah. Oke, ini kita bisa ajak teman nih. Kok? Tuh kan? Anjir dah. Kok nggak bisa diajak teman? Ngelut doang bisanya dah. Tuh kan, nah ini ya bro, gue malesnya ini loh. Ngebug, harus dibenerin dulu nih anjir. Sir, oke. Tuh kan gak bisa diajak temen nih. Nih, gak ada klik-kliknya nih. Nah, malah masuk mobil. Diklik app. Kambing, kambing. Kambing, kambing. Kambing lah. Gak bisa diajak ya bro. Aduh, ini ngebug dah. Fix, ini ngebug. Fix, ini ngebug. Fix, ini ngebug anjir. Aduh, ngebug bro, nggak bisa ini, gimana nih? Nggak bisa diajak teman anjir. Gimana dong? Gimana dong? Gimana? Aduh, oh ya udah kita ngelut-ngelut aja sini bro. Daripada ini kambing teriak-teriak dah. Diam. Oke. Gua dapat ambulan juga nih kan. Nih gundul nih. Tekan F nih. Ini nggak ada muncul kan, tekan F di sebelah ujung atas kirinya. Ya udah. Ngebak. Ah, kampret, kampret. Gua udah bawain ambulan juga ya bro, tapi nggak bisa di invite dia. Gimana ya? Edit mode. Kita tuh kan nggak bisa. Ya udah fix. Nggak bisa ya bro. Aduh, kita ngeluting-ngeluting aja dah. Kok gitu loh. Ya udah, kita yang penting bikin basecamp dah hari ini dulu ya bro. Dan hari pun sudah menjelang sore. Hari sudah menjelang sore. Kita nih udah ngeluting semuanya nih. Oke, udah diluting semuanya bro. Oke, jadi kita bakal masuk mobil dulu. Dan kita tadi mau ke tempat yang mau gue tuju. Bodoh amat lah si gundul itu gak mau direkrut bro. Gimana ya ini ya. Aduh, ini malesnya gue ya bro. Ngemot GTA 5 itu gak mudah gitu loh. Gimana ya. Oke, jadi kita bakal langsung ke sana saja yang gue titikin tadi. Atau ke tenda utama gue itu aja ya. Soalnya situ ada survivor kok yang kemarin gua lanjutin sedikit biar seperti semula gitu loh. Ini rumah yang ini bisa nggak nih kita bikin base camp? Bisa nggak ya? Coba kita lihat pintu masuk sebelah mana mal? Widih, mantep nih loh, bener loh. Oke, pintu masuknya nggak ada. Oke, ini gua save dulu nih mobilnya nih biar jadi mobil kita ya, save. Oke, ini udah jadi mobil kita ya. Oke, jadi kita kembali dulu. Sip, kita bisa masuk lewat sini nih. Semoga. Oke, semoga bisa masuk lewat sini, Mamang. Ah, nggak bisa dong. Ah, yaudah kita bakal pulang dulu ya, bro. Bakal pulang ke sana. Ini rumahnya nggak bisa, anjir. Kita udah sampai di rumah yang biasa kita tempatin ya, bro. Dan ini ngapain nih? Ngapain turun bro? Ngapain turun? Aduh, duh, naik. Aduh, ini malam bahaya bos. Malam ini, aduh. Ayo naiklah. Koi. Koi naik ya, koi. Dan gue ini kehausan lagi. Aduh, nggak usah ya. Nggak usah bacot, haus. Yang penting tidur dulu ya bro. Ini juga udah deket malam, anjir. Oke. Lah, bangunnya malam. Ah, kambing lah. Oke, tidur lagi. Oke, dan udah bangun siang dan hujan anjir lah. Oke, jadi biarin aja kita hujan. Dan kita bakal bikin minum dulu. Mana minum? Mana dia ya minum ya bro? Clean water. Nah, kita bisa minum dulu. Oke, tingkat kausannya mungkin sudah. Terus kita bikin makan lagi. Oke, sip. Bikin makan dan kita makan. Sip, hangar. Oke, sudah. Oke, udah kenyang kan tuh? Oke, udah. Oh, hangarnya sedikit lagi ya. Kita bakal makan dulu. Sekali lagi dah. Oke deh, sip. Dan kita bisa bikin apa saja di sini. Workbench. Oke, workbench ini meja kerja mungkin ya. Workbench. Oke, dan sekarang gua bakal berangkat ya, bro. Oke, semoga kita bisa berangkat ya. Oke, dan di sini gua bakal... you are not edit motor mode. Oke, sudah sip. Dan kita bisa
ngambil ini dan campfire-nya juga gua ambil. Oke. Sekarang kita bakal berangkat menuju helikopter. Terus kita mau cari base baru ya, Bro. Helikopter kan bisa ngelihat gitu kan dari atas lebih enak. Dan di sini turun Mamang, turun. Dan di sini kayaknya ada mau ambulan lagi, Boy. Ada ambulan lagi tuh di dalam sana. Perasaan mobil gua udah gua save deh. Oke, masuk deh semuanya, masuk. Kayaknya bisa masuk semua dah. Oke, coba kita lihat mereka bakal masuk di belakang kan? Tuh, kan benar. Oke, masuk di belakang. Enggak dong. Masuk di mana, Bos, coy? Enggak muat di situ semua, coy. Masuk di belakang sini dong. Oke, benar. Masuk di sini semuanya ya. Nah, kalau di sini kan muat banyak ya, Bro. Oke, sip. Oke, muat berlima berarti itu ya. Oke, jadi kita bakal ke mana nih? Helikopternya mana, Boy? Oke, di sebelah sini helikopter. Nih. Oke, kita bakal ke sana ya, Bro. Kita bakal ngambil helikopternya si Mamang Michael. Oke, jadi kita ke sana dulu. Ini biar kita bisa melihat dari atas gitu loh. Daerah mana yang enak buat kita bikin base ya, Bro? Jadi kita mencari rumah yang ya rada luas lah ya. Biar kita bisa ngeletakin nih ambulan dan helikopter dan banyak pasukan lainnya nantinya ya. Jadi gue minta saran deh sama kalian gimana gitu loh. Cara ngerekrut orang yang bukan friendly nerby. Friendly aja nggak bisa gue add friend anjir. Ini orang yang di sini aja nih. Nggak bisa gue add friend dah. Gimana dong ini anjir. Pokoknya itu kalau ada yang biru itu baru bisa di add gitu loh. Baru kita bisa klik app. Kalau nggak bisa ya gimana caranya ya, Bro? Gue juga bingung gitu loh. Jadi bagi kalian yang tahu silahkan tulis di komen ya, Bro. Oke, kita bakal kesini dulu deh ngambil helikopter nih. Jadi kita enak gitu loh ngeliat daerah-daerah. Oke, sip. Kita tinggal dulu. Berarti ambulannya di sebelah sini ya, Bro. Karena ambulannya nggak bisa kita bawa dong sambil bawa helikopter dah. Oke, kita bakal naik ini dan ambulannya di situ juga ada, udah ada tandanya. Jadi kita tinggal kesini lagi nanti apabila ingin mampir. Ini muat berapa ya helikopter ini ya, Bro? Oke, coba kita lihat deh. Kayaknya muat berlima deh ya. Oke, di depan satu, di belakang empat deh kayaknya. Enggak juga, Deng. Kayaknya cuma muat bertiga. Pas banget, anjir. Oke, kita bakal naik. Ini bisa nembak nggak? Pesawatnya nggak bisa nembak, anjir. Oke. Gue kayaknya mau menjelajahi sekitar sini deh. Sekitar atas sini ya, Bro. Karena gue penasaran gitu loh. Di mana ini yang daerah kemarin yang gue pingin jadiin base camp kemarin gitu loh. Oke, kita bakal kesana dulu ya, Bro. Oke, kita udah sampai di sini ya, Bro. Dan gue mau lihat-lihat dulu rumah yang bisa kita tempati. Sebelah mana ya? Kemarin itu ya. Naik. Ini widih kolam. Rumahnya pakai kolam renang semua dah. Kayaknya mantap juga nih ya. Tapi yang rada luas gitu loh. Nih, nanti kan luas tuh. Tapi yang bisa gua masukin kemarin gitu loh. Kemarin itu kan pagarnya otomatis kebuka tuh. Tapi itu kalau zombie masuk ya, Bro. Itu ngomong-ngomong kebuka juga anjir. Jadi gua lupa nih di mana letaknya ya. Widih, semua rumah di sini ada kolam renang lo anjir. Asli dah, punya kolam renang semua dong. Di mana ya kemarin itu ya? Sebelah sini bukan. Ini sempit. Ini terlalu terbuka. Ini terlalu terbuka tuh, coy. Gak bisa tuh. Di sebelah mana ya kemarin ya? Kita coba lihat-lihat lagi dah. Daerah mana ya? Widih, kayaknya asik nih. Kayaknya asik nih. Wow. Kayaknya asik nih di sini nih. Kayaknya asik nih. Oke, kayaknya di sini dah. Soalnya sini luas juga ya, Bro. Enak nih. Tinggal kita pagar-pagarin aja nih. Oke deh, kita di sini dulu mendarat. Sio, malah di air gua mendarat dah. Oke. Turun. Oke, sip. Mantap. Widih, ada kolam renang, Boy. Nah, di sini kayaknya mantap nih, ya, Bro. Ini tutup bisa nggak nih? Gak bisa ditutup dong pintunya, coy. Waduh. Kalau gak bisa ditutup ya kita harus bikin pintu sendiri anjir. Ayo dah. Gua bakal bikin anu dulu dah. Inventory.
Terus kita bisa bikin sand block. Ini sand block ini kita bikin. Nah, udah. Terus kita letakin sini. Rotate gimana ya rotate? Nah, kita bisa letakin sini ya, Bro. Dah, mantap set. Bisa naik enggak? Oh, enggak bisa naik ya. Sip. Enggak bisa naik tuh zombinya ya. Oke, sip. Dan sebelah situ udah. Berarti di mana lagi nih bolongnya? Di mana ini? Bolongnya di mana? Nah, nih dia nih. Oke, nah gua sini enggak usah ya. Soalnya gua enggak mau ada yang masuk di sebelah sini, berarti kita sand block lagi. Soalnya situ enggak bisa masuk mobil juga, boy. Enggak bisa masuk mobil, jadi ya udah. Set. Oke, kita letakin situ lagi. Oke, sip. Escape. Kita masuknya lewat mana dong? Aduh. Mana nih? Oke, kita lihat lagi di sebelah sini ada tangga. Ngomong-ngomong, di sini buat apa ya? Buat masuk mobil nggak bisa. Berarti kita letakin sand block dulu deh ya. Kita pokoknya cari aman dulu deh ya, bro. Jadi nanti kita bisa ngambil lagi kok, gampang. Kita bisa ngambil lagi sand block ini, kita cabut gitu loh. Set. Oke. Letakin. Oke, sip. Jadi sand block-nya satu lagi dong, Mamang. Satu lagi kita letakin di sebelah sini ya. Oke. Mana nih? Sandblocknya Mamang. Sini, boy. Nah, kita set. Mantap. Kita letakin situ ya, bro. Sip. Udah nggak ada yang bisa masuk ke dalam sini dong. Widih. Lumayan luas ini ya, bro. Nah, di sini ini apa nih? Sebelah sini nih. Kok ada pintu ya? Kok ada pintu ya di sebelah sini? Kayaknya sini ya bisa lagi deh, bro. Wih, lumayan luas, boy. Oke, di sini ternyata bisa masuk lagi, anjir. Bisa masuk lagi ternyata di sini. Di sini bisa kita letakin mobil nanti ya, bro. Oke deh, jadi di sini kita letakin sand block lagi dah. Gua bisa bikin sand block berapa dah? Kita bikin sand block. Oh, banyak. Sand block. Aduh, nggak bisa di-cancel lagi. Udah gua bikin, anjir. Yaudah deh. Aduh, kebanyakan bikin sand block, anjir. Oke, kita letakin sini lagi sand block-nya. Set. Oke, sip. Kita tutupin dulu semuanya deh ya, bro. Masuknya nanti kita bisa aja loncat ya. Mobil kita letakin di luar juga bisa. Anjir. Kok anjir? Kok bisa masuk? Bapak, keluarlah. Di sini bukan tempat lu, anjir. Atau dia pegawai di sini ya, bro? Mungkin dia pegawai di sini ya. Jadi dia bisa masuk. Mana nih? Mana sumbernya? Di sini nih. Hey, sorry. Oke, di sini kita sand blockin lagi nih. Soalnya di sini ada yang bisa masuk nih. Tuh kan ada ambulan lagi di depan situ, berarti kita bisa nih. Oke, minggir. Ya, palo. Sini, Pak. Oke, kita bakal letakin lagi sand block. Sand block di sebelah sini, rotate dulu. Terus kita letakin kambing. Bukan di situ, Pak. Alah, susah amat dah. Inventory sand block. Nah, ini. Set. Oke, letakin di depan sono. Sip dah. Oke. Kita cari celah lagi ya, bro. Oke, di sini udah kita tutup. Terus di sana, nah, kan masuk lagi, anjir. Sebelah mana lu masuk, anjir? Oke, para teman-teman, kalian jangan ngikut doang gitu loh. Kalian jangan ngikut mulu dah. Guard. Nah, guard sudah. Nih, ya. Tembak ini. Hey, you. Really? Kambing. Jangan masuk-masuk lah. Loh, di sini. Sip. Di sini nih. Di sini nih ternyata nih. Di sini nih. Ternyata di situ di sand block, di sini dia masuk. Oke, kita inventory sand block lagi di sebelah sini. Aduh, keputar anjir. Di sini set. Gini bisa nggak ya? Aduh, dia bisa masuk kalau gini mas ini. Gimana dong? Nah, kayak gini bisa masuk nggak mas? Kita coba dah. Masih bisa anjir. Oh, nggak bisa ya. Oke, sip. Nggak bisa ya, bro. Kecuali dia naik sebelah sini nih anjir. Gak usah deh, kayaknya gak bisa dia naik. Soalnya di sini masih ada nih anjir. Masih ada celah. Tuh kan. Masih ada celah. Oke. Sini. Terus kita letakin sandbox-nya lagi sebelah sini. Inventory. Excuse me, bodoh.
lu yang ngalahin gua anjir. Oke, di sini ser. Oke, sip. Mantap, dan sandbox-nya udah habis BTW. Dan ini ibu, lu kok malah di sini? Kan gua tadi suruh lindungin gua. Lindungin gua. Stand still, apply to nerbi. Nah, udah. Oke, sip. Oke. Gak ada zombie yang masuk lagi kan? Oke, ini kita looting bisa nggak? Oke, kita nothing lagi. Aduh, nggak ada yang bisa kita temuin. Dan oke, mantap sekali ya bro. Oke, akhirnya gua dapat di sini tempat baru dah. Akhirnya ya bro. Oke, kita rotate di sebelah sini. Loh kok ada lalarnya ini tenda? Aduh, nggak dibersihin mamang nih. Aduh. Oke, jadi kita bakal tidur dulu. Dan ini soalnya sore ya bro. Kita tidur dulu menunggu pagi hari. Oke, kita lah malah bangun malam anjir. Tidur lagi, Pak. Jangan malam dah tidurnya. Eh, bangunnya bahaya, coy. Nah, gini kan enak pagi-pagi. Wih, selamat pagi. Dan di sini mana teman-teman gua tadi ya? Boy. Mana boy? Mana boy? Lu di sini chill biar dia santai gitu loh, chill, santai gitu ya kan. Lu mau kemana juga bisa. Ini di sini nggak ada yang masuk lo sini juga. Sip, mamang sambelekom. Loh kok malah ngikut ya, kan gua suruh chill. Chill anjir. Nah bubar sendiri dah. Oke, sudah santai lu. Oke, jadi kita bakal bisa Widi, bisa berenang dong Mamang Michael. Di tempatnya mantap ya, bro. Oke, jadi di sebelah sana juga nanti bisa buat parkiran ya. Di sini. Waduh, kebalik. Oke, di sini nggak ada yang masuk. Oke, sip. Mantap nih asli. Mantap nih. Wisata kolam renang. Ini sekolah atau apa ya? Oke, ini hotel nih, bro. Oke, mantap sekali. Dan kita juga widi ngecil cil. Widi mantep coy. Wih, duduk santai dia bro. Oke, dan di sana juga tuh santai bet dah. Widi naikin kaki. Oke, mantap jiwa dah. Oke, dan gua bisa bikin apa lagi ya? Di sini gua bikin workbench nggak bisa. Bikin wall ini gimana ya? Suppressor. Bikin suppressor. Suppressor ini apa ya? Oh, suppressor buat senjata ternyata. Bikin wall ini gimana nih? Oh, pagar kayak gini. Oke, cancel. Terus kita bisa bikin apa lagi nih, bro? Oh, kita bisa bikin... Loh. Lah, ini bikin ribut aja nih yang merah-merah nih ya, bro. Kambing dah, gua basoka nih mereka nih. Gua basoka, loh. Gua basoka, anjir. Gua basoka, loh. Goblok, oke, sini loh. Gua basoka lo goblok. Gua basoka lo anjir. Mampus. Mati enggak lo? Ngaco aja dah mau datang ngaco anjir. Oke, kita looting. Gosong. Gosong, bro. Sampai gosong dia ya. Oke. Ini juga nih kita bisa ambil resource-nya. Oke, merah-merah ini ya. Dan ini lagi. Oke, sip, semuanya udah bisa. Jangan. Aduh. Gua takut nanti kebakaran. Udah santai. Waduh, ibu-ibu langsung tanggap aja mereka ya. Oke. Sabar, santai. Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa, aman. Chill. Chill mamang chill. Chill semuanya, chill. Semuanya santai. Tapi jangan keluar. Oke, bro, sekian dulu video pada hari ini karena gua udah mendapatkan base baru ya di sini ya, bro. Wih, di kolam renangnya ada boy dan juga parkirannya sebelah sana juga ada. Nanti kita perluas lagi ya, bro. Sementara gua tutupin dulu di situ biar aman gitu loh ya, enggak ada yang masuk. Dan gua resource gua ternyata juga masih terbatas ya, bro. Oke, mantap sekali coy. Di sini juga ada kolam renangnya. Waduh. Oke, bro, sekian dulu video pada hari ini. Jangan lupa like, share, subscribe channel gua dan pantengin terus channelnya Ricky Rahman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ricky Rahman.